Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami pasangan calon ketua dan wakil ketua OSIS SMA Negeri 5 Sinjai periode 2020-2021. Pemilihan tahun ini dilakukan secara online atau daring. Diakibatkan karena situasi pandemi yang mengharuskan kita untuk tidak berkumpul. Namun hal tersebut tidak menghalangi kami untuk melaksanakan pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS SMA Negeri 5 Sinjai periode 2020-2021. Maka dari itu, izinkan kami memaparkan visi-misi kami. Perkenalkan, kami pasangan nomor urut 1. Saya, Wahyudin Farhurijal, sebagai calon ketua OSIS. Dan saya, Farah Al-Farik, sebagai calon wakil ketua OSIS. Kami akan memaparkan visi-misi kami. Visi, terwujudnya OSIS SMA Negeri 5 Sinjai sebagai organisasi yang berkemajuan dan bersinergi. Mewujudkan siswa-siswi yang berprestasi, berdedikasi tinggi, bertanggung jawab, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Misi 1. Mengutamakan dan mengamalkan hal-hal yang terkait dengan ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Mengadakan kegiatan atau event sebagai wadah pengembangan potensi siswa, baik di bidang akademik maupun non-akademik. 3. Berupaya mendorong terwujudnya lingkungan sekolah yang bersih dan nyaman. 4. Membangun relasi dan menjalin kerjasama dengan organisasi-organisasi baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah. 5. Meningkatkan eksistensi OSIS SMA Negeri 5 melalui program kerja yang berkualitas. 6. Melanjutkan dan mengembangkan program-program OSIS sebelumnya yang sudah terrealisasi. Membawa perubahan untuk Manel. Perkenalkan, kami pasangan calon nomor urut 2. Saya Andi Siti Fatimah Az-Zahra sebagai calon ketua OSIS. Dan saya Tulus Ihlas Setia Budi Drus sebagai calon wakil ketua OSIS. Kami akan memaparkan visi-misi kami. Visi, menjadikan SMA Negeri 5 Sinjai semakin terdepan sebagai wadah pengembangan karakter, kreativitas, inovasi, dan improvisasi siswa. Misi 1. Mengadakan kegiatan keagamaan untuk mencegah pengaruh buruk westernisasi. 2. Mengadakan dan mendukung kegiatan edukasi untuk pembentukan karakter siswa. 3. Melakukan pencegahan penyalahgunaan narkoba, minuman keras, pergaulan bebas, dan hal-hal yang dapat merusak mental siswa. 4. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan. 5. Melakukan komunikasi dan kerjasama antar OSIS, sekolah, dan organisasi lainnya dalam pengembangan kemajuan organisasi. 6. Menerapkan suasana sekolah yang aman, nyaman, tenteram, dan terkendali. Jangan lupa pilih nomor 2. To be genius, to be more advanced. Jangan lupa pada tanggal 23 Januari 2021 untuk menggunakan hak pilih teman-teman dalam pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS SMA Negeri 5 Sinjai periode 2020-2021. Jadilah pemilih yang cerdas.